Untuk mengecek kesiapan Kota Sorong agar direkomendasikan sebagai kota percontohan Kementerian Indonesia Pasifik, Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI melakukan kunjungan kerja melihat sejumlah fasilitas pendukung, salah satunya sentra industri kecil dan menengah. Menurut Wakil Ketua Tim BKSAP DPR RI, letak geografis Kota Sorong sangat strategis sebagai pintu gerbang masuk ke Papua. Daerah ini juga berdekatan dengan beberapa negara seperti Australia, Filipina, dan juga Papua Nugini. Dengan potensi kerajinan dari pelaku usaha mikro kecil dan menengah saat ini, tentunya dapat mendukung program kemitraan antara Indonesia dan Pasifik. Sebenarnya kalau hasil karya UMKM itu yang pertama adalah mengangkat kearifan lokal daripada masyarakat dan menarasikan kemuliaan daerah. Jadi masing-masing tempat punya keunikan, kekhususan, dan punya ciri khas yang tersendiri sehingga tidak bisa disamakan. Sehingga pada saat orang berkunjung ke Papua atau ke Kota Sorong, ada cindramata, tanda mata cindramata yang secara khusus ditampilkan. Nah tentu ini perlu kita support karena semangatnya dari UMKM ini begitu besar, mereka membuat cindramata. Kedepannya, DPR RI akan mendorong Kementerian Koperasi dan UMKM memberikan pelatihan tambahan bagi pengrajin lokal agar dapat menjangkau hingga pasar luar. Flora Batlayeri, Kompas TV Sorong, Papua Barat.